ini pertemuan kita keluarga dari keturunan Mbah Simin dengan Nenek Sulastri. Ya, perkenalkan nama saya Elis Istiqomah dari Desa Mbah Petu. Ini semua keluarga besar dari Mbah Tri dan Mbah Simin. Situasi ramai ini guys, ini berkumpul semua ini. Ini saudara-saudara. Sing kakak adik kandung. Kakak adik kandung. Nomor 1, nomor 2 dijelasin. Nanti minta perkenalan. Ini pada arisan keluarga di keluarga Emak Swatin. With you. Sekalian ambil umur ya. Mundur loh. Ini keluarga siapa? Keluarga Mbah Simin dengan ngomong dulu. Halo, jumpa lagi dengan Oma Mama Betty channel dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Kali ini Oma Betty berada di desa mana ini? Pasuruan. Desa Randup itu enggak Randup itu. Oh, Randup itu yaitu kita istilahnya kayak di Porong. Kita namanya Porong. Jadi di sini kita ada pertemuan keluarga, yaitu dalam 1-4 kali pertemuan kita. Ini pertemuan kita keluarga dari keturunan Mbah Simin dengan Nenek Sulastri. Beliau berdua ini sudah meninggal, tapi anak cucu keturunannya ada di sini semua. Ada 7 orang bersaudara ya. 7 bersaudara laki-laki itu cuma 2. Nanti kita perkenalkan satu persatu dari nomor 1. Yang nomor 1 ini nanti punya suami siapa, anaknya berapa, terus umur berapa, begitu saja, terus cukup. Sampai ke nomor 3, yang bungsu, ya. Begitu. Itulah teman-teman, ya. Ikuti keseruan Om Mama Betty bersama keluarga Mbah Simin. Sekarang kita mulai nomor 1. Nama saya Swatin. Suamiku Benyamin Dala. Punya anak 4. Umur saya 70. Anak saya 4, namanya Tintus Elbin Dala, Yulius Dala, Timotius Dala, Sofi Fafia Dala. Cucu udah berapa cucunya? Cucu 4. 5 cucu 5 ya. Cucu 5. Oke. Kita lanjut anak yang nomor 2. Kalau memang nggak bisa ngomong pakai bahasa apa saja tidak apa-apa, nanti dibantu. Nama siapa? Nama apa ini? Umur berapa? Bojone Maksum. Anaknya berapa? 4. Laki-laki semua? Cewek 3. Oh, cewek 3, laki 1. Umurnya? Umur piro no? 6 ya, pasti ya, 6-9an. 6-7. Iya. Ya, sudah, cukup. 3 tahun. Oke. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar ada video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan. Serta jangan lupa untuk like dan komen. Selanjutnya, nonton sampai selesai ya teman-teman.
tadi sudah perkenalan 7 bersaudara. Kemudian sekarang kita akan perkenalkan anak nomor 1 bersama anak cucunya. Yang nomor 1 ini anak nomor 1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat ada kemana? Nanti anak yang nomor 1 akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Halo guys. Ini kita perkenalkan, ini kita dari keluarga Binyamin Dala, Mama Aswatin, Bapak saya Binyamin Dala. Ini kita anak mantu beserta cucu lagi berkumpul. Bahagia tidak senang tidak gitu. Jadi kita lagi berbahagia di tempat ini, lagi berkumpul ramai-ramai. Perkenalkan dulu istri. Ini adik bersama. Adik nomor 2. Istrinya yang mana? Bersama istri dan? Sama istri dan anak-anak. Ini satu. Biasanya kan juga boleh, halo guys. Gitu. Abigail, gak mau lihat sini, lihat sana terus. Oke. Ayo, kita lanjutkan yang anak nomor 2. Teman-teman, selanjutnya sekarang adalah keturunan anak yang nomor 2 bersama anak dan cucunya. Sini anaknya 4, laki-laki 1. Nanti anak laki 1 ini yang akan memperkenalkan kepada kita semua. Ayo, yang bisa perkenalkan keturunan dari nama. Kita semua dari keluarga Bapak Maksu ya. Ini kita semua ini dari 4 keturunan. Satu kakak saya yang pertama, namanya Nurul Muhyati, dan ini suaminya Muhammad Soleh. Anaknya? Ini anaknya. Ini anak tiga. Cucu satu. Jadi yang nomor 2 ini cucu sudah punya anak lagi, jadi ya. Sudah dipanggil Buyut. Ya. Ini anak yang nomor 2, namanya Elis Astiloma, punya anak 2. Terus yang nomor 3. Nomor 3 saya sendiri, nama Muhammad Abdul Fatah, punya istri saya Rafa, punya anak 2. Yang tadi foto lontong. Yang ini adik saya, yang nomor 4. Ini suaminya Yahya Sutoni. Seragamnya sama ini. Oh, jadi kembar nih ya, seragam ya. Supaya ditanda ya. Iya. Okay. Terus ada pesan. Gimana, mau pesan-pesan apa di pesannya enggak ada. Oh, pesannya enggak ada. Pesannya begini, semoga pertemuan lagi di mana? Semoga pertemuannya lebih meriah lagi. Katanya enggak kerasa, jadi kita minta di shooting sendiri. Ngomong apa? Ya, perkenalkan, nama saya Elis Istiqomah dari Desa Babat, Bu. Babat yang bukan di Lamongan, tapi Babat di sini. Pasuruan. Ibunya dari mana? Ibunya dari Kupang. Jepang yang naik pesawat, bukan Surabaya. Kirain Kupang lantang. Nomor 3. Ini apa? Hai, teman saudara dari di Kupang. Ini juga saya, Mas Suwono. Ini saya Juliani, nomor 1. Arial Sinta, nomor 2 Anggaro, nomor 3. Dan itu anaknya sakit. Bisa nyanyi atau tetap nyanyi atau sawer ya, sawer
Oke, terima kasih. Kita lanjut yang keempat. Ini apa yang? Oke, silakan Ibu RT. Waalaikumsalam. Ini dari keluarga Krisli. Bapaknya yang mana? Mamanya bernama Krisli, punya saudara lima. Bapaknya siapa? Sudarno almarhum. Ayahnya sudah almarhum. Nama? Bapak Soekarno, nah, Presiden RI. Ini nih kakaknya nih, saya pertama, ini suami saya. Ya, nama siapa? Nama Indra Rosita. Ibu RT. Semua tadi. Namanya Iska. Kedua, absen karena ada urusan. Ini yang ketiga, ini suaminya yang batik. Oh, itu si batik. Kelihatan enggak kelihatan? Cek pulang karena anaknya menangis. Yang ke lima ini masih jomblo. Ini masih jomblo. Siapa yang masih buaya? Kalau kata 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 lo gitu kata kata ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita ngomong cita-cita ingin keliling. Jadi orang kaya. Jadi ibu yang baik. Nenek Ros, mungkin kawan sekolah ini mau mengapa? Cita-cita nenek ingin sehat, semua cucu-cucu banyak rezeki, bisa keliling dunia. Amin. Keturunan dari Mbak Simin adalah anak yang nomor 5, 6, dan 7. Karena keluarga kecil, banyak yang berhalangan, sehingga kita gabung perkenalannya. Baik, kita perkenalkan walaupun ada cucu atau anak yang nomor 1 tapi ada masuk sini, perkenalan juga ya. Ini cucu nomor 6. Ya toh, anak-anak. Cucu dari Mbak Simin toh. Itu jadi sastam. Nama siapa? Tino. Nama Timotius Dala. Umur 33. Istri. Masih dicari. Nama ada. Masih dicari. Koneksi Bluetooth enggak nyambung nek nangis. Anak nomor 5. Anaknya sedang berhalangan. Sehingga tidak bisa hadir di mana, acara keluarga ini. Namanya Bu Sulastri, Bu Siswati. Bu Siswati memiliki satu cucu yang baru saja lahir di bulan Desember ini. Oh, baru satu ya. Anak nomor 6 bernama Suwari, memiliki cucu memiliki anak satu, sedang berhalangan tidak ikut acara keluarga ini. Istrinya datang juga kan. Itu istrinya nama siapa istri? Namanya Rita Rahayu. Dan anak ketujuh namanya Eni Suwarti. Saya selaku anak kedua dari bapaknya kenal lo Eni Suwarti, dan sebelah saya anak kesatu dari Ibu Eni Suwarti. Ayahmu? Jadi anak dua? Ayahnya. Ayah saya namanya Supardi Effendi. Mana? Mamanya mana? Mamanya yang ini, yang bungsu. Ya sudah. Gitu sudah? Sudah. Mau ada mau pesan apa yang Suwarti? Pesan kue yang enak dari Kupang. Mau ngomong apa, pesan apa? Semoga perbaan ini bisa langgeng gitu loh. Semoga perbaan bisa langgeng. Semoga rukun. Rukun terlalu. Saya berharap kedepannya, tahun kedepan-kedepannya kita bisa rukun, bisa guyub, dan menambah
kekeluargaan supaya erat. Kita sekarang berkumpul dengan keluarga Bapak Simin, anak nomor 5, nomor 6, nomor 7. Kita dari Kupang, tapi sekarang ada di Bapak Pasuruan. Sini Bapak, kita kumpul sama Bapak Pasuruan. Ini beliau pernah datang di Kupang, tapi tidak ketemu. Susah diketemu, kita ketemu. Oke, nanti kita ketemu di Kupang nanti. Jangan lupa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channelnya Oma Mami Betty. Ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Da. Ya. Ini semua keluarga besar dari Mbak Tri dan Mbak Simen. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Di channelnya. Di channel YouTube Oma. Oma Mama Betty. Papaya ake, papaya. Papaya ake. Ini Sofi, mama anak nomor satu ya, anak nomor satu. Sofi, Sofi mau bilang apa? Mau ngomong apa? Tadi nggak bisa ikut arisan. Tadi nggak bisa ikut arisan. Karena pulang kampung. Pulang kampung. Ya, oke. Jadi Ibu RT bagaimana? Keamanan di RT bagaimana? Aman sekali. Aman ya? Aman. Wah. Warganya menghadapi hari raya ini tenang-tenang semua. Tenang. Iya. Tidak ada. Ya, ya, masalah. Keluar-keluar kok. Baik. Seperti RT-nya juga baik. Oh, begitu. Ini kebersamaan
di depan rumah sebelum kita kembali. Coba lihat ada di bawah TV itu ada casan tuh. Di sana. Dari sana bukan di sini. Gak ada, kita gak ada bawa ada casan. Tanya siapa? Apa pada orang tua? Iya. Adik ayo dah. Foto. Ayo lu sini lu kita foto sama foto sama. Enggak mau. Lah, diam kok. Ayo. Ayo satu. Ala ada mobil lah apa lo. Teman-teman, kita selama satu minggu berada di porong, saatnya kita harus kembali. Kemarin kita senang-senang, kita arisan kumpul keluarga di Pandaan. Terus kemudian dilanjutkan kita ke Lumajang. Saatnya sekarang kita tanggal 26 Desember, hari Natal yang kedua, kita harus kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada yang ke Kupang, juga ada yang ke Denpasar, balik semua kerja. Itulah teman-teman, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita selama sepekan ini membawa damai Natal dan sukacita, sehingga pada tahun depan kita bisa berjumpa lagi di sini dengan jumlah yang lebih banyak. Itulah harapan kita semua. Karena beranak cucu kita mungkin nanti tahun depan kita lo ketemu Tino sudah ada pasangan. Amin. Yang pertama. Terus yang kedua, tahun depan kita datang lagi, ini ada pasangan Abigail, ada adik. Amin. Ada adik. Adik cewek. Sama Gio. Sama siapa? Gio nanti adiknya cewek lagi. Aminnya pelan-pelan. Begitulah. Mungkin ada yang mau ngomong lagi Ibu RT? Sudah. Senang sekali. Senang sekali. Jadi kita foto. Kerja di sini, di sini kita diawasi Ibu RT. Hati-hati. Jadi kita selama seminggu di sini posisinya aman. Ternyata keluarga sendiri gitu loh. Jadi makan rumah juga. Sama-sama. Terima kasih Ibu RT. Selamat menjaga kami selama sepekan. Langsung di